Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ini adalah pembangunan pondok pesantren Baitul Ummah yang ada di Kabupaten Merauke. Alhamdulillah proses masih berjalan untuk pembangunan ini, dan kita masih membutuhkan bantuan-bantuan dana lainnya untuk keberlanjutan atau keberlangsungan pembangunan tersebut. Kami mengharapkan dari para bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, kaum muslimin dimanapun berada, untuk bisa membantu pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Baitul Ummah ini, agar anak-anak kita yang ada di pedalaman ini, yang berada di pelosok negeri ini, bisa mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan apa yang bapak ibu sahabat-sahabat infakkan dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mempertimbangannya di yaumil hisab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.